Nah, ini cukup. Terakhir ada daging kambing. Wah, seger. Halo teman-teman, jumpa kembali. Masak? Belum makan seharian. Iki wis jam piro? Setengah papat. Lagi mau makan. Saya bikin menu apa lah mbuh ki sak-sake. Apa sing nang jero kulkas tak masak. Sayur-sayuran juga sudah tak siapin semuanya. Iki sing arep tak ulek ada bawang putih sama cabe. Tak kasih garam sama penyedap. Nenek sudah bubuk siang ya. Tadi tuh ngapain naik aku? Aku hari ini kayak lemes banget gitu teman-teman. Soalnya semalam nenek gak ngerok nongkrong. Neneknya saiki bubuknya tongatangi karena katanya dingin ya. Emang lagi musim angin. Karena malam kalau dingin tuh tongatangi. Kebangun terus, pipis, buang air kecil gitu. Makanya tidurnya jadi kurang nyenyak. Nah, ini cukup sayurnya. Ini ada kol, sudah tak cuci semua. Kol, wortel, jamur, ada bawang bombay juga. Meskipun kotak buruk nih dadek siji. Tuh, ini aku juga masak apa kuih, cong yopin. Ini apa, udah gak goreng. Nanti mau tak campur. Minyak bekas buat goreng ikan, telur, sorry. Ini telur dulu masuk ya, bismillah. Bumbu halus masuk. Waduh, ini salah menggunakan. Ini tak skip soalnya ini punya majikan. Karena biasanya kalau habis buat masak pedes, nasi harus dicuci bersih. Kadang kok si ono rosone pedes. Yang tadi punya majikan ya. Ini dulu juga punya majikan, tapi ini sudah tak pakai khusus buat gongso pedes-pedes. Karena meskipun sudah dicuci, lidahnya orang sini tuh ada sitik rasa teman-teman. Nah, ini air masuk. Ini tak tambahin kaldu sapi ya, ini kalau nggak salah. Kau kok jenenge? Ngelupilah pokoknya. Bungkusnya kayak gini. Untuk bumbu lainnya biasa masako, gunakan secukupnya, seperlunya. Ada kaldu jamur, lada, ada kencur juga. Tak tambahin kencur ben seger. Ini airnya juga kebetulan sudah mendidih, langsung saja sayur masuk. Meski sayurnya campur baur, gado-gado. Tadi sayurannya ada bawang bombay, ada jahe, apa?
kol, ada jamur, wortel. Taram. Dan gede ini tadi ya, congyopin atau kulit pangsit lah ya, biar gampang ngomongnya nyebutnya. Tak masukin sekalian. Jangan lupa diicip rasa. Daun bawang. Terakhir ada daging kambing. Ini sebenarnya tambahan. Lupa saya kalau Tacek kemarin beliin daging kambing. Ini daging kayak gini jangan dimasak terlalu lama karena nanti dia akan keras. Alhamdulillah ini udah mateng teman-teman. Masak sak anane, sak nyemplung-nyemplungnya. Mengupas sih. Nah ini ada telur, tak tambahin telur. Telur ayam. Sebenarnya ini jatah sarapan tadi pagi, cuma belum tak makan. Ya sudah, yuk sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Amin. Ayo teman-teman yang belum makan, kita makan bareng. Nah, ini sudah ada telur di sini, ada daging kambing. Alhamdulillah sekarang Tacek itu benih ya. Sering banget ngebeliin aku daging kambing kayak gini. Alhamdulillah rezeki. Yuk makan dulu teman-teman, makan bareng ya. Bismillah. Wah, ini masih panas banget sih. Ini adalah air perasan jeruk. Kita tambahkan di sini. Bismillah. Jangan banyak-banyak. Duh, ini aku udah gemeter banget. Ayo nih, siapa mau suapan pertama yuk. Nih, buat teman-teman saya wakilin ya. Bismillah, ayo makan bareng teman-teman yuk. Tapi masih panas banget ini. Wah, seger. Panas, panas pedes, kuahnya seger. Tambahin apa tadi, perasan daun jeruk, perasan jeruk, tambah seger. Ini jamur. Telur. Saya tuh tadi rencana pengen keluar ke supermarket beli apa coba, jamur itu loh. Jamur apa sih yang panjang-panjang itu, jamur apa, enoki ya. Nah pengen beli jamur itu untuk tambahan sup ini, tapi karena di luar hujan tadi ya. Ya sudahlah. Ini yang saya masak itu apa yang ada di dalam kulkas.
Jadi sayurnya itu campur bawur. Enak, Pol. Alhamdulillah. Ini tekstur daging kambingnya masih lembut. Enggak keras, karena tadi masaknya cuma sebentar. Jadi kalau masak daging kayak gini ya, jangan lama-lama, karena apa nanti bisa keras. Pangsitnya acur, tapi pangah enak. Karena kerendam air ya. Nih, daging kambingnya. Ini seger karena ada kencur sama jeruk nipis. Kuahnya segar banget. Pangsit sama jamur. Alhamdulillah, kenyang loh. Ini nanti mau tak kasih nama apa ya? Makanan apa ya? Seblak bukan, terus hotpot juga bukan, karena bumbunya mek sak cemplung-cemplungnya. Tadi siang aku nggak masak ya. Biasanya kalau masak itu aku udah makan bareng sama nenek. Tapi tadi siang itu nenek hanya makan roti, minum susu. Jadi sampai aku sendiri lupa belum makan. Nggak apa-apa, ini digabung ya, makan siang sama makan sore. Nanti malam masih makan pagi kok, tenang. Karena hari ini Pak Bos makan di rumah, jadi nanti malam aku ada masak buat mereka makan. Oh, panas.
Biasa kalau habis makan itu panas banget ya, ya Allah. Padahal di luar hujan loh. Hujan rintik-rintik sih, nggak deres. Cuma tadi sempet deres, teman-teman. Jadi aku nggak bisa keluar. Nggak apa-apa, wis. Alhamdulillah sudah kenyang, gue serah kepingin apa-apa. Tadi kalau, tadi pas posisi perut lapar itu pingin merna-merna. Alhamdulillah ini sudah kenyang ya, teman-teman. Terima kasih untuk rezeki hari ini, ya Allah. Terima kasih. Ya sudah teman-teman ya, saya akhiri dulu video hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menemani aktivitasku hari ini dan sudah stay nonton video aku sampai durasi ini loh. Terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga video aku bisa menghibur dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.